وحدثني زهير بن حرب وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد عن جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني اروه ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم

anak laki-lakinya saudaranya Ibnu Syihab berarti keponakannya Ibnu Syihab dari pamannya berarti dari Ibnu Syihab kata Ibnu Syihab bisa diceritakan oleh Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda setan akan mendatangi salah satu kalian semua lalu setan ber berkata siapakah yang mencipta, menciptakan ini ini sampai pada akhirnya syaitan berkata, "Siapa yang menciptakan Tuhanmu?" Maka apabila syaitan sampai kepada pertanyaan itu, maka berlindunglah kepada Allah wal dan hentikan pikiran itu, hentikan biar tidak menjadi murtad. Wahdadzani Abdul Malik ibnu Syaib bin Ibnu Laits yang berkata, Abi an Qala haddatsani Yaqil ibn Kharidh bin Qala ibn Shihab bin akhbarani Urwah bin Zubair anna Aba Hurairah anna Aba Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dilab da asyaitanu wa yaqulu man kharaqa kadza wa kadza mithl hadits ibn ibn akhi ibn Shihab langsung ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda syaitan akan mendatangi seorang hamba Lalu setan uh, berkata siapakah yang menciptakan ini 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 persis seperti hadisnya Ibnu Ibnu uh, Abi Syahhab Wa haddathani Abdul Waris Ibnu Abdus Samad Allaham haddathani Abi an Jaddi an Ayyuban an Muhammad bin Sirina Nabi riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun Nasu yasalunakum anil ilmi Hatta yaqulun Kharaja Allah hadza Allah kharajna fahamma kharaja Allah saya diceritakan oleh Abdul Waris bin Abdul Somad. Kalau Abdul Waris saya ceritakan oleh ayahku Abdul Somad dari kakekku dari Ayub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda manusia akan senantiasa bertanya kepada kalian semua tentang ilmu ilmu agama sampai ke ilmu aqidah sampai-sampai orang-orang itu mengatakan Al ini ini

Abu Hurairah berkata, Allah dan Rasul-Nya benar. Sungguh telah bertanya kepadaku dua orang dan yang ketiga orang ini yang bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan itu? Atau uh, Abu Hurairah berkata, "Saada se, seseorang bertanya kepadaku dan orang ini adalah yang hmm, yang kedua." Waddazani wa haddatsanihi Zuhair bin bin wa wa Ismailu wa huwa ibnu Ayyuba Muhammadin qala qala Abu Hurairah la yazalu an-nasu mithli hadits Abdul wa lam yadhkur an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qala fi akhir sadaqallahu wa Kata Imam Muslim misalnya ceritakan hadis itu oleh Zuhair bin Harb dan Yaqub ad Kedua orang itu berkata saya diceritakan hadis oleh Ismail. Ismail itu putra Ulayah dari Ayub dari Muhammad bin Sirin kata Muhammad Abu Hurairah berkata manusia dalam hadisnya ya Laizalu persis seperti hadisnya Abdul Waris akan tetapi Ismail itu tidak menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi di dalam sanadnya tetapi Ismail berkata di akhir hadis Saudagarullahu wa Rasuluh ya mendirikan uh, ucapan siapa Abu Hurairah wa haddzana ni Abdu, Abdullah Ibnu Rumi. Allah radhiyallahu anhu haddzana An Ibnu Muhammadin qala haddzana Ajrimaddu wa Ibnu Ammarin Allah radhiyallahu anhu Yahya Yahya qala haddzana Abu Salamah dan Abu Hurairah qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah saya uh, رسول الله بركتك بعد ساعة قبل أكو لا يزالون لا يزال لا يسأل, يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبينما أنا في المسجد إذا إذا جاءني ناس من الأعرابي فقالوا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ فأخذ حسن بكفه فرماهم ثم قال قوموا صدق آه sedekah khalili. Saya diceritakan oleh hmm, saya diceritakan oleh Abdullah ibn Rumi kata Abdullah saya diceritakan oleh Nadhar bin Muhammad kata Nadhar saya diceritakan oleh Ikrimah Ikrimah itu adalah putra Ammar kata Ikrimah saya diceritakan oleh Yahya kata Yahya saya diceritakan oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah kata Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata kepadaku Manusia akan senantiasa bertanya kepadamu, wahai Abu Hurairah. Sampai-sampai manusia, orang-orang itu berkata, ini adalah Allah, Tuhan kita adalah Allah. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Kata Abu Hurairah, ketika saya ada di masjid, tiba-tiba ada beberapa orang Arab pedalaman datang kepadaku, lalu mereka berkata, uh, ber, uh, bertanya. Uh, wahai uh, Abu Hurairah, hmm, ini adalah Allah. Ini Tuhan adalah Allah, pencipta adalah Allah. Kemudian, siapa yang menciptakan Allah? Uh, kemudian, kata siapa ini? Uh, kata Abu Salamah, uh, lalu Abu Hurairah mengambil uh, kerikil dengan telapak tangan beliau. Uh, kemudian, mereka dilempar dengan kerikil itu oleh Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata Ayo berdiri berdiri pergi pergi Rasulullah kekasihku benar apa yang jadi ramalan beliau